Oke, sobat semua, di sini saya akan tutorial untuk di head unit Android yang tipe 9988. Jadi di sini ada yang komentar untuk telepon di head unit, bagaimana caranya atau kenapa tidak bisa telepon dari head unit. Nah, di sini sobat semua, saya akan tutorialnya jadi seperti ini. Nah, di sini sobat semua, di sini ada dua Bluetooth. Bila mana sobat semua sudah mengkoneksikan Bluetooth-nya. Nah, di sini aplikasi sentuh. Nah, di sini ada dua. Jadi di sini ada Bluetooth musik seperti ini. Nah, di sini ada pengaturan. Di sini kalau udah connect pasti akan tampilan biru seperti ini. Nah, di sini kalau tidak tampilan biru, di sini nggak akan bisa untuk tampilan telepon seperti ini. Nah, jadi cukup mudah sobat semua. Jadi di sini ada pilihan setelan, terus untuk yang koneksi mau dihapus atau enggak. Terus di sini ada riwayat dan di sini ada nomor telepon kalau dikoneksikan untuk teleponnya share ke head unitnya dari handphone sahabat semua. Nah, di sini cara aja sahabat semua. Jadi di sini jangan menyentuh Bluetooth musiknya. Kalau di sini Bluetooth musiknya nggak ada tampilan untuk telepon. Jadi sahabat semua, di sini sentuh untuk tampilan menu phone ini. Nah, di sini seperti ini. Udah langsung seperti ini sobat semua nih, udah langsung bisa telepon ke luar. Jadi nggak cuman hanya pemberitahuan saja dari luar. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan tampilannya seperti ini, tinggal sentuh yang titik banyak di sini, udah langsung ada sobat semua untuk telepon bisa keluar. Oke, semoga bermanfaat untuk sobat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.